Sudah pulang. Ya, anak-anak, siap-siap ya. Kita akan segera pindah rumah karena Papa sudah beli rumah baru yang besar untuk kalian. Hore, hore, kita pindah rumah. Papa jadi orang kaya, hore. Ya sudah, Papa masuk dulu ya. Papa mau ganti baju. Capek sekali Papa ini. A few moments later. Anak-anak, Papa sudah ganti baju. Kalian sudah siap untuk pindah ke rumah baru kita yang besar? Huh? Sudah, Pak. Sudah. Ayo, kalau begitu. Tunggu apa lagi ya? Kita jalan. Tunggu, Pak. Tunggu. A few inches later. Ah, akhirnya kita sampai anak-anak. Ma, inilah rumah baru kita, Ma. Di sini luas sekali rumahnya, ya. Kalian bisa mandi kolam. Kolam ada di sebelah sana, ya. Situ ada helikopter juga, anak-anak, ya. Tapi jangan sembarangan main helikopter. Karena itu milik Papa, ya. Ayo, kita masuk ke dalam. Ya, Pak. Tunggu, Pak. Ayo, makanya. Lari. A few moments later. Ma, Pak. Aku mau ke kamar dulu, ya. Iya. Hati-hati ya, naik tangganya, nak. Iya, Pak. Pak. Kalau aku mau pergi main ke taman dulu ya. Iya. Hati-hati nak. Iya. Na 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 na. Wah, tamannya indah sekali teman-teman. Waduh, aku senang ada di sini. Rumah ini besar sekali. Papaku memang orang kaya. Sakit sekali. Aku lapar sekali. Aku belum makan dari pagi. Semoga hari ini ada yang mengasihaniku. Aduh. Oh, rumah siapa ini? Semoga pemilik rumah ini mau mengasihaniku. Sakit perut. Tolonglah aku belum makan dari pagi. Betul kah? Apakah kamu betul belum makan? Betulkah kamu belum makan? Kamu dari mana? Aku dari desa jauh dari kota ini. Desa apa namanya? Desa Rambutan. Oke, kalau begitu ikut aku ya. Ayo, kita pergi ke Papa dan Mamaku. Iya, Kak. Papa, Mama. Papa, Mama. Iya, Nak. Ada apa, Nak? Ini, aku menemukan anak ini. Dia kelaparan. Oh, benarkah? Ayo, ajak dia makan sana. Iya, ajak dia makan sana, Mail, ya. Sepertinya dia anak baik. Siapa namanya? Namanya Pipi, Ma. Oke. Yuk, kita naik ke rumah makanku. Yuk, sini. Kasihan kamu belum makan dari pagi. Waduh. A few moments later. Waduh, terima kasih ya.
Nail sudah memberikanku makan. Hari ini aku kenyang sekali. Sebagai balasan terima kasihku, aku akan memberikanmu kursi ajaib. Ah, kursi ajaib? Untuk apa? Kursi ini adalah kursi yang sangat ajaib. Bisa mengeluarkan benda-benda yang kamu inginkan. Ah, benarkah? Iya. Ini kursinya, Ma'il. Kamu bisa menggunakannya kapanpun yang kamu mau ya. Iya, terima kasih banyak, Pipi. Sekarang aku mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kursi ajaib. Waduh, keren sekali ya. Aku akan meminta laptop. Aku kan mau main laptop. Caranya bagaimana ya menggunakan kursi ajaib ini? Wah, keren sekali. Terima kasih, Vivi. Oke, sekarang aku mau duduk dulu. Aku mau laptop. Wah, ya betul. Waduh, kursi ini memang ajaib. Aku mau tambah satu laptop lagi untuk adikku. Wah, keren. Ada dua laptop. Hore, aku dapat kursi ajaib. Hore, aku akan kasih tahu mama sama papa. Ma. A few moments later. Ma. Iya, nak. Aku dapat kursi ajaib, pa. Kalau kita duduk dan menginginkan sesuatu, sesuatu itu akan keluar secara tiba-tiba. Benarkah? Iya, pa. Aku dikasih sama Vivi. Vivi? Terus pipinya kemana sekarang? Sudah pulang, pa. Wah, kenapa kamu tidak kasih tahu papa sama mama kalau pipi mau pulang? Kami mau mengajaknya makan-makan malam nanti malam. Ya, maaf, pa. Tapi dia buru-buru. Oke. Tidak apa-apa.